Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kaum Channel. Pada kesempatan kali ini, Kaum Channel akan membahas tentang pada hari kiamat di bagian tubuh inilah diletakkan bendera bagi pelaku maksiat. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Kita bisa saja melihat dan menilai bahwa pelaku maksiat dan dosa hidupnya menyenangkan, bahkan dilimpahi harta benda di duniawi. Sah-sah saja bagi sebagian kita menilai bahwa mereka tetap menikmati hidup bersama keluarga, jalan-jalan ke berbagai lokasi wisata, bahkan bebas memilih mengkonsumsi makanan-makanan yang digemari kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi, jangan pernah berhenti pada penilaian itu. Selain sangat berbahaya dampaknya bagi pemikiran dan pemahaman, ada ketentuan Allah tentang dampak buruk bagi pelaku maksiat dan dosa yang sudah dijanjikan olehnya, dan dia mustahil ingkar janji. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpakan kehinaan di sisi Allah dan disiksa yang keras. Apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 124 ini kiranya bisa cukup menjadi bukti bahwa Allah pasti menyiksa dan menghinakan para pelaku maksiat, bisa di dunia dan yang paling pasti siksaan pedih di akhirat kelak. Ini merupakan ancaman yang keras dan tegas dari Allah terhadap orang yang mengingkari Rasul-Rasulnya. Akan tetapi, akan ditimpakan kepadanya kehinaan nan abadi, sebab mereka telah menyombongkan diri di dunia. Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada hari kiamat kelak. Terang Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Orang-orang kafir berhak atas siksa lantaran mereka melakukan tipu daya. Mereka membuat makar untuk mengelabui bahkan menghancurkan kekuatan dan potensi kaum muslimin. Seringkali, lanjut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, tipu daya mereka dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan halus. Oleh karena halus dan tersembunyi itu, maka mereka mendapatkan azab yang sangat keras dari Allah pada hari kiamat sebagai balasan yang setimpal. Demikian inilah diantara bentuk kemahaadilan Allah. Semua orang pasti mendapatkan akibat atas apa yang dikerjakannya. Tidaklah seorang melakukan kekafiran kecuali dia akan mengunduh siksa dan menyengsarakan dunia dan akhirat kelak. Selain mendapatkan siksa pedih yang amat menyengsarakan, Allah kelak memberikan tanda kepada para pelaku maksiat. Tanda ini berbentuk bendera yang diletakkan di salah satu organ tubuh pelaku maksiat. Mirisnya, bendera itu diletakkan di bagian tubuh yang tersembunyi saat di dunia dan amat memalukan jika dipertontonkan. Akan diberi tanda bagi setiap pengkhianat yang mengingkari ajaran Rasulullah, sebuah bendera pada pantatnya pada hari kiamat kelak. Lalu dikatakan pada mereka, inilah pengkhianatan Fulan bin Fulan. Hadis nan agung ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslimin rahimahullahu taala. Dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sekian informasi tentang pada hari kiamat di bagian tubuh tadilah diletakkan bendera bagi pelaku maksiat. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.